untuk Manggarai Kampung Badan masuk stasiun Tambun, Manggarai Kampung Badan masuk Tambun. Tujuan Cikarang terserah di stasiun Tambun, tujuan Cikarang terserah di stasiun Tambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kereta yang ke Tanabang masih belum datang, jadi terpaksa menunggu. Ini di belakang nih, seperti kemarin. Selamat pagi, kami informasikan kepada calon penumpang kereta api Kutol Jaya Utara, K2600 tujuan Kutoarjo. Bagi calon penumpang kereta api Kutol Jaya Utara yang ingin melakukan boarding pass tiket, silakan menghubungi petugas boarding kami berada di sisi selatan stasiun Bekasi. Jalur 4, tujuan Pasar Senen Kampung Bandan, persiapan berangkat jalur 4. Jalur 4, Kampung Bandan, jadi nggak lewat Tanabang. Jadi terpaksa menunggu lagi. Tadi kereta luar kotanya sudah lewat 1, pas baru nyampe. Traveling hari ini adalah menuju pantai. Jadi guys, kita berbicara masalah edukasi apa namanya, perjalanan jarak jauh ya. Ini perlu kalian tahu juga gitu, bahwa pergian pun ada satu apa namanya peraturan, atau bukan syarat ya, termasuk pengetahuan aja kayaknya, bahwasanya satu, membawa jika ke gunung. Gunung satu. Jalur 4 Tanabang 5 Singapura Surabaya 5 diizinkan berangkat. Jalur 4 diizinkan berangkat. Pasar Senen Kampung Badan berikutnya berangkat Cibitung. Pasar Senen Kampung Badan berikutnya berangkat Cibitung. Manggarai Kampung Badan masuk Tambun. Manggarai Kampung Badan sudah berangkat dari stasiun Tambun. Tujuan Cikarang berangkat Cambun dipersiapkan masuk jalur 6. Cikarang berangkat Cambun dipersiapkan masuk jalur 6. Jika ke gunung, satu, dilarang. Anda, satu, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak. Satu. Kedua, ketika Anda pulang, dilarang membawa satu apapun kecuali gambar. Dan satu lagi, dilarang mengambil apapun kecuali gambar. Itu yang ketiga. Yang pertama, dilarang meninggalkan suatu apapun selain jejak. Mengambil, dilarang mengambil, dilarang meninggalkan. Satu lagi, lupa. Satu, dilarang mengambil apapun. Itu yang ketiga. Yang pertama, satu, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak. Ya. Yang kedua, dilarang mengambil apapun kecuali foto atau gambar. Itu kecuali kalau di gunung ya. Itu kan aku bilang tadi yang kalau berpergian ke gunung. Duh, satu lagi apa ya? Mengambil, dilarang mengambil satu apapun kecuali foto, dilarang meninggalkan satu apapun kecuali, aduh lupa deh. Terus selebihnya kalau kalian ke pantai, ya kalian tahu sendiri deh, yang biasanya ke pantai bawalah pakaian yang tidak begitu apa panas ya, tidak begitu panas, mungkin dari katun atau apapun. Khususnya buat para hijaber ya, para hijaber itu memang agak sulit untuk tidak ya, karena sekarang kan banyak juga yang dulunya anak pantai, teman-teman aku juga gitu, masih seneng main di Bali, masih seneng main panas-panasan di laut, diving dan sebagainya. Mereka tetap sekarang berbeda, pakaian mereka berbeda, harus disesuaikan gitu kan. Nah, itu satu edukasi tentang perjalanan. Kereta masih jauh, tadi masih di Tambun, terus ini stasiun Bekasi pagi ini. Jadi guys, kita lanjutkan curhatan kemarin ya, curhatan
kemarin mengenai kekecewaan aku sama bos aku ya, karena dibayar. Tujuan Manggarai Kampung Gandan berangkat Tambun Kalimantan 101B akan dipersiapkan jalur 5 dari timur. Untuk Pasar Senen Kampung Gandan berangkat Cibinong, Pasar Senen Kampung Gandan berangkat Cibinong. Ngomong-ngomong aku lima timur akan dipersiapkan tujuan Manggarai Kampung Gandan sebagai Kalimantan 101B rangkaian 10 kereta. Sampai. Jalur dari barat masuk KRL tujuan Cikarang. Eh itu tujuan Cikarang. Kita ngalor ngidul aja cerita apa aja ya daripada kita bengong. Dan ngevlog deh, keretanya masih di Tambun guys. Jadi aku lanjuti cerita apa yang kemarin. Di akhir cerita kemarin aku berharap dapat bayaran yang benar gitu kan. Karena kemarin aku masih sabar. Dia bilang honor kamu dari sekian ke sekian ya katanya. Oh ya udah aku baik-baikin, karena sebelumnya aku ngancam dia kan, bukan ngancam, sebenarnya ngancam gitu. Cuma saat dia telepon dia kayak berasa sendiri guys, lucu nggak? Dia ngomong kayak gini. Gini. Kan aku sebelumnya bilang alamatnya dong pak, aku sama ibu sama om mau ke rumah bapak. Dia ngomong gini, maksud lo apa? Mau ke rumah gua? Loh, aku ke rumah bapak mau silaturahmi. Aku bilang, emang apa salahnya ya? Dia kayak lu gua gitu. Ih halo, gua bilang, kok anda tidak berpikir positif sih? Gitu. Mungkin dia merasa karena dia banyak dosa kali ya guys, dia ketakutan. Iya gua jadi sujun, katanya. Loh, siapa suruh lu sujun? Gua gituin kan. Lima timur ada di lima timur dipersiapkan tujuan Manggarai Kampung Gandan. Ada di lima timur dipersiapkan tujuan Manggarai Kampung Gandan. Kalimah 101B. Mau sampai. Jalur 6 dari barat masuk tujuan Cikarang. Kereta udah mau sampai. Jadi itu yang aku berantem guys. Di terakhir tuh aku berantem sama dia. Aku bilang hati-hati loh, karma aku paling berani mungkin. Orang lain katanya santai-santai aja. Lu doang kata yang ribet. Halo, gue bilang, gak mungkin ya gue ribet atau apapun yang lu bilang, gue bilang. Kalau lu membayar gue dengan benar, gue bilang gitu ya. Gak mungkin ada asap kalau gak ada api, gue gituin aja. Hati-hati ya karma, gue bilang berbuat tidak adil sama orang. Jalur 6 tujuan Cikarang, perbatasan kami ucapkan selamat bagi rekan-rekan dari stasiun Bekasi. Jalur 6 tujuan Cikarang, Kalimantan 04, persiapan berangkat kembali jalur 6. Jalur 6 5 timur dipersiapkan tujuan Manggarai Kampung Cikarang. Lima timur aku tunggu nih kereta ya sekarang. Gue bilang hati-hati ya, gue bilang karma akan berbalik pada anda jika anda melakukan orang tidak adil. Dia ngomong gini, ente siapa katanya? Karma katanya, ente kali yang karma. Halo, gue bilang karma apa ya, gue gak pernah menzalimi orang, gue gitu ya, gue gak pernah menzalimi orang. Udah sampai di situ guys, dia tutup itunya, tutup WA-nya, enggak sampai sekarang tuh dari tanggal 19 sekarang udah 23, 20, 21, 22, 23. Jadi menurut Obali film jalur 6 kali 504 Singapura 25 jika berangkat jalur 6 jika berangkat Cikarang berikutnya masuk stasiun Cakung, Cikarang berikutnya masuk Cakung, Cikarang berikutnya masuk Cakung. Oh yang ini yang arah Cikarang. Jadi kayak gitu. Jadi di ending cerita tanggal 19 aku berantem. Aku menghabiskan kesalahan aku, guys, gitu. Sampai katanya berangkat ke Jakarta. Pas dia transfer aku sekian-sekian ya, enggak diharapkan sih honornya gitu. Aku WA dia. Halo, gue. Ini kayaknya makin ngelantur deh transfer gua. Lu transfer segini enggak salah gua gituin. Ini kurang dong gua gituin aja.
aduh gua ituin apa dengan gambangnya gitu, gua bilang kayak gitu, lucu banget. Terus dia jawabnya apa? Iya katanya, yang turun sekian 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 katanya. Oh ya udah, gua ternyata udah mau sambung. Curhatnya kita lanjutkan ya, bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh iya, doain aku biar selamat di jalan ya, sampai tujuan, sampai balik lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.